Jika video ini tembus 100 like, dalam waktu 24 jam, akan ada giveaway saldo dana gratis sebesar Rp30.000 untuk satu orang pemenang. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, kalian like video ini, subscribe channel ini, komentar positif, dan sertakan nomor dana kalian. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya teman-teman di channelnya Eko Gusti Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini aku ingin nge-review kembali ya sebuah aplikasi ataupun website penghasil dolar teman-teman ataupun penghasil saldo PayPal dan pastinya secara gratis ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Nanti bakal ditampilkan langsung ke halaman pendaftarannya. Tapi sebelum kita ke inti pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru melihat channel ini, kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke halaman pendaftarannya. Oke, di sini saya sudah masuk di halaman pendaftarannya. Jadi nama websitenya itu HideNote ya teman-teman, ataupun sosial HideNote. Di sini kalian masukkan terlebih dahulu username kalian, lalu kalian masukkan email kalian dan kata sandi kalian, konfirmasi kata sandi dan kalian pilih genre ya teman-teman. Lalu kalian klik I'm Net Robot dan di sini kalian centang di bagian ini, lalu kalian klik Let's Go ya untuk mendaftar. Ketika kalian sudah berhasil, nanti bakal ditampilkan seperti ini. Nah, di sini saya sudah masuk di dalam websitenya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali login atau mendaftar, kalian nanti bakal ditampilkan ya untuk isi foto kalian atau upload foto kalian dan isi data-data kalian ya teman-teman. Kalian isi aja, ngasal juga tidak masalah ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti Facebook ya teman-teman ataupun sosial media lainnya. Jadi kita bisa upload foto ataupun video di sini dan juga komen ataupun like, terserah kalian. Jadi seperti sosial media lainnya. Jadi tugasnya gimana sih bang di website ini? Nah, jadi tugasnya di sini kita bisa masuk dulu di menu profil ya teman-teman yang pojok kanan atas ini. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan setting, kalian klik aja. Oke, di sini kita scroll lagi ke bawah teman-teman. Nah, di sini kita klik di bagian earnings ya, dan di sini kita klik di bagian current balance. Oke, bakal ditampilkan seperti ini. Di sini saldo saya 0,18 US dollar ya, teman-teman. Dan untuk minimal withdraw-nya di sini 1 US dollar ya. Dan di sini saya sudah pernah mencoba withdraw ya 2 bulan yang lalu sebesar 3 dolar dan itu ditolak ya, teman-teman, dan saldonya tidak kembali. Dan saya mencoba withdraw lagi 12 dolar pada 2 minggu yang lalu ya dan ditolak juga, saldonya tidak kembali, teman-teman. Nah, artinya kemarin website ini sempat scam. Jadi di sini website ini bangkit lagi ya kalau menurut saya, karena adminnya sudah mulai aktif memposting withdrawal dari member-membernya ataupun usernya ya teman-teman. Oke, jadi untuk cara kerjanya di sini cukup gampang ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu di bagian My Points. Di sini kita scroll dulu ya. Nah, di sini ada tulisan ya teman-teman bahasa Inggris ini, kita rubah dulu aja ke bahasa Indonesia ya. Oke, kalau sudah di sini kita baca bersama-sama ya. Di sini dapatkan 3 poin dengan mengomentari kiriman apapun. Nah, jadi ketika kalian mengomentari apapun di status orang lain ataupun foto orang lain, kalian mendapatkan 3 poin. Dapatkan 10 poin dengan membuat postingan baru. Nah, ketika kalian memposting foto ataupun apapun itu ya, teman-teman, kalian mendapatkan 10 poin. Jadi seperti itu ya. Di sini tidak ada like lagi ya, teman-teman. Kemarin itu masih ada ketika kita like postingan orang lain, kita mendapatkan poin juga ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi di sini tugasnya hanya mengomentari dan membuat postingan, kita dibayar dolar teman-teman, dan pastinya kita dibayar poin ya, dan bisa ditukar ke dolar. Jadi seperti itu ya. Di sini untuk 1 dolarnya itu 5.000 poin ya, 5.000 poin sama dengan 1 dolar. Di sini saya sudah mengumpulkan 4.688 poin. Jadi seperti itu ya. Di sini kita baca terlebih dahulu untuk pembaruan terbaru dari HideNote. Di sini penarikan minimum 1 US dollar per referral 0,08 US dollar.
Jadi seperti itu ya teman-teman, dan di sini adminnya sudah mulai aktif 3 hari yang lalu ya, dan memposting sebuah withdrawal para usernya. Jadi setiap negara ini beda-beda ya teman-teman. Jadi ini seluruh ataupun internasional ya. Jadi ketika kalian ingin withdraw, kalian isi dulu di data pribadi kalian ya. Seperti ini. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita masukkan country kita atau negara kita ya, teman-teman. Di sini Indonesia. Jadi di sini banyak pilihannya karena ini internasional ya. Nah, jadi kalian pilih aja. Kalau kita negara Indonesia, kita pilih Indonesia ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah, kalian save aja, teman-teman. Untuk withdrawalnya ataupun withdrawnya di sini menggunakan PayPal ya. Kita masuk dulu ke menu pendapatan, dan di sini kita masuk ke saldo saya. Nah, di sini email PayPal ya, teman-teman. PayPal email. Jadi kalian masukkan email PayPal kalian dan masukkan nominal yang ingin kalian tarik nanti ya, atau withdraw, lalu kalian request withdraw ya, teman-teman. Oke, jadi saldo saya saat ini 0,189 US dollar. Jadi di sini saya ingin mencoba buat status ya, apakah bertambah saldonya. Kita buat status dulu di sini. Oke, kalau sudah kita bagikan atau kita share ya. Oke, di sini sudah tershare ya teman-teman, ataupun sudah terbuat untuk statusnya. Kalian bisa lihat juga sendiri di sini ya. Kita lihat saldonya ataupun poinnya apakah bertambah. Kita masuk lagi ke menu profil, dan di sini kita scroll ke bawah masuk ke menu setting, dan kita scroll lagi ke bawah masuk ke menu earning ya teman-teman, lalu ke Sorin Blast, dan di sini saldonya bertambah ya menjadi 0,191 US dollar ya. Tadi 189 ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi bertambah ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Tugasnya hanya memposting ataupun mengomentari dari postingan orang lain, kita mendapatkan poin yang dimana poinnya kita kumpulkan untuk kita tukarkan menjadi dolar ya teman-teman. Oke, mungkin segini aja ya review dari saya tentang sosial Hidenot yang bangkit lagi ya teman-teman. Semoga aja kali ini membayar. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi dan kalian mendaftar ya teman-teman. Dan pastinya ini secara gratis ya, tidak ada isi ulang ataupun top up ataupun deposit. Jadi ini benar-benar gratis, kalian bisa bermain di website ini teman-teman. Mungkin sekian dari saya, Gogusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.